Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Nissan Grand Livina. Ini yang facelift pertama ya, beda di grill sama pelek. Headlampnya di sini dia kristal multi reflektor. Ini yang tipe XV 1500cc, udah ada fog lamp, kristal multi reflektor. Unitnya juga dijual ya sama PDG Livina. Harganya 85 juta nego. Unit tahun 2012, pajaknya 2,6. Ini yang 1500cc 4 silinder dengan output 109 horsepower dan torsi 143 Nm. Untuk ruang mesin di sini sudah dicat, begitu juga kap mesin. Perdamnya tambahan ya. Untuk lokasi unit nih ada di Joglo. Nih, di facelift pertama peleknya motif baru kayak gini, motif kipas dengan profil ban 18565R15. Di samping ada set body molding dengan list chrome, sand defender, spion warna body, antena di tengah depan ya. Handle di sini chrome model tarik. Untuk interior di facelift pertama ini full black. Awal-awal kan dia beige. Bahan di sini hard plastik, armrest hard plastik, yang fabric di sini. Door handle warna grey, power window auto CC driver, di sini ada window lock, power door lock, di bawah ada speaker dan ada door pocket. Transmisi matic ya. Untuk buka kap mesin dia dari sini, yang ini untuk buka tangki. Di sini sekring, electric mirror, kisi AC yang bisa diputar 360 derajat dengan ring silver, bahan dashboard standar hard plastik. Kuncinya udah diganti model kunci lipat. Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka. Yang facelift ini latar spidonya juga udah warna silver ya, tapi belum ada MID, itu sejak facelift L11 yang ada. Jadi di sini odo trip A trip B aja. Setirnya model 3 palang dengan aksen warna grey di kiri kanan. Wiper di sini sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Di kanan sini ada saklar headlamp terintegrasi fog lamp. Pengaturan setir dia tilt. Di tengah sini dia ada kisi AC. Dan di Grand Livina ada yang sisi atas ini ya untuk hembusan ke belakang. Kalau yang Livina 5 seater nggak ada yang sisi atas ini. Head unit single din, inputnya CD, AUX, di bawahnya ada laci penyimpanan tertutup, di sini hazard. Ini knob AC-nya udah diganti nih, yang model bulat dengan ring chrome gini, jadi kelihatan lebih mewah ya. Pengatur arah semburan dia ada ke kaki, yang ini open close air, yang ini rear defogger, di bawah dia ada socket lighter, dua buah cup holder. Yang XV juga ada penutup ya di sini. Transmisi juga masih yang gear AT 4 speed. Dia jadi CVT sejak facelift L11, park brake di sini mechanical. Ini kisi AC untuk penumpang baris kedua ya. Ini ya, joknya masih orinya fabric warna hitam. Seat belt di sini fix, hand grip sini model retract. Sun visor sisi penumpang depan dia polos, spion tengah day night view, sun visor sisi driver dia polos. Ini juga udah dapat bonus dealer nih, ada laci di atas sini. Di bawah laci standar ya, belum soft opening. Serta nih layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver standar ya, belum ada head adjuster. Di belakang sama kayak depan, nuansanya full black dengan bahan hard plastik di atas dan di armrest. Yang fabric di sini, door handle warna grey, power window sejajar armrest, di bawah ada speaker dan ada door pocket. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket, begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ada kisi AC untuk penumpang baris kedua, di atasnya sini ada cup holder. Ini masih ada tunnelingnya, ini penggerak depan. Serta nih layout dari dashboardnya.
Di atas sini dia ada roof monitor dengan lampu baca di kiri kanan yang sudah LED. Ya, roof monitornya brandnya emang Grand Livina. Hand grip sini model retract, seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Headrest adjustable kiri kanan, di tengah ada akomodasi armrest dengan dua buah cup holder. Jadi cup holder total 3 ya, sama yang di atas kisi AC. Untuk akses ke belakang dia model sliding dari tuas di sini. Sekarang kita coba baris ketiganya. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan, seat belt tapi belum sampai baris ketiga ya. Di atas ada hand grip model retract. Di sini ada lampu baca, belum dapat headrest. Duduk di baris ke 3. Lumayan lega Grand Livina ini. Ini padahal posisi rebah. Di kanan ada cup holder, tempat penyimpanan. Yang enggak dapat hand grip driver ya. Untuk rem belakang dia tromol, stop lamp di facelift ini nggak berubah ya. Dia berubahnya di facelift A11 yang nyambung sampai ke tutup bagasi. Di atas lengkap rear wiper, rear defogger. Ini ya tipenya XP automatic 1500cc. Untuk buka bagasi handle dari sini. Ini bagasinya ketika baris ketiganya tegak. Untuk lipatan baris ketiga nih full ya, nggak bisa separuh-separuh. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ban serep juga ada di sini ya. Lengkap dengan toolkit. Dia full size velg alloy juga. Ini desainnya dari belakang secara overall. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Nissan Grand Livina 1500cc XV facelift tahun 2012. Terima kasih sudah menonton.